Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari penjual bakso. Suatu senja, kala itu hujan rintik-rintik, terdengar suara tek-tek, tek-tek. Saya sudah menyangka bahwa suara itu adalah penjual bakso dorong. Setelah sampai di depan rumah, saya memesan beberapa mangkok bakso. Selesai makan bakso, kami sekeluarga lalu membayarnya. Ada suatu hal yang sangat menggelitik pikiranku selama itu. Mengapa demikian? Ketika saya membayar bakso, si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, sebagian lagi disimpan di dompet, dan yang sebagian juga disimpan di kaleng. Sehingga saya penasaran. Saya pun akhirnya bertanya kepada si tukang bakso, "Bang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu kok dipisahkan? Apa ada maksud dan tujuan yang lain untuk memisahkan itu?" Kemudian si tukang bakso pun menjawab, "Saya memang sudah berjualan bakso selama 17 tahun. Saya pun setiap kali bakso saya laku, saya pun memisahkan uang. Mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain, dan juga mana yang nanti untuk bekal ibadah saya." Kemudian saya pun tanya lagi, "Apa maksudnya, Bang? Saya belum tahu." Jawab tukang bakso, "Begini, Pak. Bahwasanya uang yang saya masukkan ke dompet, artinya ini adalah untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Sedangkan uang yang saya masukkan ke laci, itu adalah saya persiapkan untuk infak, untuk sedekah, untuk berkorban. Dan alhamdulillah, Pak," katanya, "selama 17 tahun berjualan bakso, saya setiap tahun bisa menyisihkan uang untuk berkorban. Sedangkan uang yang saya masukkan di toples ini adalah yang nanti akan kami persiapkan untuk menyempurnakan agama saya, yakni ibadah haji." Mendengar jawaban tersebut, hatiku sangat-sangat tersentuh. Sungguh sebuah jawaban sederhana, namun sangat mulia. Bahkan kalau kita terapkan, sulit bagi saya untuk bisa melaksanakan tersebut. Karena terkadang kita memiliki rezeki yang banyak, hanya sekedar kemungkinan untuk memperbaiki rumah, memperbaiki mobil, dan sebagainya. Namun tukang bakso ini luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan inspirasi ini membawa kita semuanya untuk lebih sadar, berinfak, dan juga melakukan ibadah haji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.